Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha laniku setengah saking anwa'is syirki nisbatus sahibati utawi bangsa akan bojo wedok utawa kanca wedok ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala tanazzaha maha suci sapa Allah subhanahu kelawan maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah anis sahibati saking kanca wedok utawa bojo wedok wal waladilan anak mulu ngucapa sapa sira Muhammad huwa uta kelakuan iku Allah uta Gusti Allah iku ahadun siji Allah uta Gusti Allah iku as-samadu zat kang langkep lam yalid ora putra sapa Allah walam yulad lan ora den putra akan sapa Allah walam yakun lan ora ana iku lahu kadwi Allah apa ora ana iku kadwi walam yakun lan ora ana lahu kadwi Gusti Allah iku kufuan madani sapa ahadun wong siji termasuk sesuatu yang menyebabkan syirik musyrik adalah menisbatkan sahibah menisbatkan bojo wedok marang Allah artinya Allah mempunyai istri misalnya orang ngomong begitu Allah mempunyai anak itu adalah musyrik sebab Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad wa min halan iku setengah saking anwa'i syirki man utai wong siriman yakulu kang ucapake sepeman ngucapake pi anna innal alihata teman setune pangeran iku isnani loro termasuk ucapan yang menyebabkan musyrik adalah kata-kata bahwa Allah itu dua ada orang ngomong Allah itu dua Tuhan itu dua maka yang ngomong semacam itu adalah musyrik khalikul khairi kang dadi akan kebagusan wa huwa khalikul khairi ku Allah ta'ala gusara ta'ala wa khalikul syarri lan kang dadi akan Allah wa huwa tawi khalikul syarri ku iblis iblis innamallahu angin pastina utawi Gusti Allah iku ilahun pangeran wahidun kang siji wal khairu te kebagusan wasyarulan oleh iku biadi tetepin dalam kekuasaan Allah laisa ora ono iku lahu kadhe Gusti Allah sapa syarikun wong kang nyekutoni fi mulki dalam kratone Allah wa min halan iku setengah saking anwa'i syirki an-nadru teningali ilil asbabi marang biro-biro sebab wal wukufu lan kandeng inda dalam sadinga asbab kaman kaya dene wong Sulaiman yaqulu kang ucapake sepeman mutirna binoil kaukab al fulani mutirna den udani sapa kita binoil kaukab kelawan peparinge lintang al fulani kang bongso fulan bihaitu yatak itu kelan sekirane nekotaken sepeman nekotaken annal matoro ing temen setune udani kulam yang zil ora temurun apa mator illa bisababi nuzulil kaukabi kecupo kelawan sebab tumurane temurune bintang temurun fi buruji kadain dalam buruj mengkene aw manzilati kadza utawa panggonan mengkene minal manazil saking biro-biro panggonan wa fil hadis lan ketuturin dalam hadis al qudsi kala ngendika sapa rasulullah alaihi salatu wasalam badaan subaha
In dalam sawise isu manjing isu sapa rasul min lailatin saking bengi mutiratin kang udan asbaha manjing isu min ibadis saking biro-biro kawula ingsun sapa mukminun wong mukmin bi kelawan ingsun wa kafir wa kafir Faman mongko utawi sapa wong iku kala lamun ngucapaken sapa man mutirna binoi il kaukab fa huwa mu'min bil kaukab mutirna den udane sapa ingsun binau il kaukab kelawan wa kelawan lintang kelawan peparinge lintang fa huwa mongko teman iku mu'minun wong kang iman bil kaukab iklan bintang wa kafirun wong kang kafir bi kelawan ingsun Wa man lan utai sapa wong iku kala ngucapaken sapa man mudirna bi fadlillahi wa rahmati fa huwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab mudirna den udani sapa kita bi fadlillahi kelan fadli Allah wa rahmati lan kawelasan Allah fa huwa mughtawi man iku mu'min wa kang beriman wa kafirun kafir bil kaukab lan bintang Nasalu nyewon sapa yang sun Allah yang kustelo ayah al-shimana yang muka-muka ngeraksa sapa kusalo naing kita minas syirki saking musrik wa iya gfirat nyewon muka-muka ngapura sapa kusalo lana marang kita ma ing barang sini maduna dari kekang selain usirki kang selain syirki termasuk macamnya syirik adalah melihat hanya melihat kepada sebab tidak melihat kepada musabbib yang membuat sebab contohnya seperti orang sehat sebabnya apa? Sebabnya meminum obat musabbibnya siapa? Yang menyebabkan itu siapa? Gusti Allah bahasa singkatnya apa? Orang sakit minum obat adalah sebab hakikatnya yang menyembuhkan bukan obat tetapi Allah. Adapun obat sebagai wasilah saja, sebagai sebab saja. Nah, ada orang berkeyakinan bahwa yang menyembuhkan itu bukan apa dan siapa, tapi semata-mata yang menyembuhkan adalah obat yang dia minum. Kowe mriyang Pak? Iya, wis waras, sampun. Tapi ya kuwi, lantarane piye? Ora lantaran-lantaran aku langsung ngombe obat iki waras. Lantaran kuwi hakikate Gusti Allah sing mareke. Allah ora aku jelas obat sing mareke. Nah, wong sing kaya ngono kuwi musyrik. Ya, kita ndak boleh. Ya, kita ndak boleh ngomong semacam itu. Kemudian kue madang wareg sing dadi sebabe apa? Wareg sing dadi sebabe apa? Maem. Sing gawe wareg sapa? Gusti Allah. Kita harus meyakini semacam itu. Bahwa kemudian kue ngomong dalam keseharian dengan teman-teman alhamdulillah madang jur wareg itu ndak apa-apa. Kowe kok wareg nang apa? Wis madang kuwi to. Boleh ngomong ngono kuwi tapi tenggon ati tetap keyakinan bahwa madang itu, maem itu hanyalah sebagai sebab hakikate sing gawe wareg adalah Gusti Allah. Harus begitu. Enggak boleh kita meyakini sebab itu adalah penentu, ndak boleh. Orang menjadi kaya sebabnya apa? Bekerja. Yang menentukan kaya miskinnya siapa? Allah. Tidak boleh orang itu meyakini bahwa saya dapat rezeki banyak, saya dapat menjadi orang kaya itu karena apa? Semata-mata bekerja. Titik sampai di situ. Tidak meyakini bahwa Allah yang menentukan. Tidak boleh. Kalau titik sampai di situ hanya meyakini bahwa yang membuat dia kaya semata-mata adalah bekerja,
musyrik dia, keluar dari Islam. Lah nek terlanjur kaya ngono kuwi njur kepiye bisa nek Islam meneh? Maka gampang, segeralah membaca syahadat, mengakui bahwa itu salah, bertaubat, baca syahadat, maka dia langsung kembali lagi kepada Islam. Wene ngono gampang, Pak yo. Ya gampang. Wes berarti gampang lah nanti syahadat gampang. Lah iya gampang, tapi aja digampangake. Karo Gusti Allah digawe gampang wong arep mlebu Islam. Ning aja gampangke. Nyur gampang-gampang metu, gampang mlebu meneh lah. Ndak boleh. Mengapa? Karena orang Islam begitu murtad dia, langsung pahala-pahala yang sudah dicapai selama ini sudah hilang. Kan rugi. Nanti kalau dia masuk Islam lagi, beribadah lagi, dia tabungannya masih nol lagi. Ya, tabungan pahalanya nol lagi. Wa tatimulan mungkasi soping sun hadal fasla ingi kila fasal qailan hale wong kang ucap inna man teman setuhune wong sliman rodia kang ridho sepuman billahi kelawan Gusti Allah rabban ing dadi pangeran min wa bil islam ing lan kelan islam apane dinan agamane rodia kabillahi apane rabban pangerane wa bil islam lan ridho kelan islam apane dinan agamane wa bi Muhammad lan kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ane apa nabiyan nabiyene wa rasulan utusane faqad dakhala mengko teman-teman manjing sapa wa man fi hizbillahi dalam partainya Allah balane Allah wa minal mahadil saking panggonan muhalil saking pangba wa minal muhala saking perkara kang muhal anta jita utene tentu musopo sira min haula isa ke mengkono-mengkono wong akeh man ing wong sinemene ya tak itu kang nekotaken sapa man annahun laka temen setune iku tetep ing dalem kono panggonan apa annahun laka temen setune iku tetep ing dalem kono panggonan nafian ana zat kang paling manfaat outdoor noto kang bahayane au khali noto kang nitaken au rozik noto kang rezekine ghair lae kang selain Gusti Allah Subhanahuwataala fa di mengkota wikira umat iku umat sifat umat marhumat kang den tresnani wal hukmu utawi hukum bitakfiril muslimin kelan ngafirakan wong Islam Islam kabeh ala masaila ing atas biro-biro masalah khilafiyah den kang basa khilafiyah iku layas duru rametu apa ta hukum dilamin mutanatin kejaba saking wong kang pinter ngomong mutazammitin kang rumangsa gedhe layasya kang ora wedi sapa mutanati Allah ing Gusti Allah walayar kumpulan orang jogo sapa mutanati fi mukmin indala wa mukmin illa wala zimmata illa angin sumpah wala zimmata la ora ing tanggungan wa ma hadzalan barang sarta niki kita layasa kuwi lae tau menawa-menawa mutanati iku khobaan delik akan atau ngumpetake sebab mutanati syarrawi alane mutanati fi jaufin dalam wetenge mutanati walakin nau tapi teman satune mutanati iku aroda ngarepakan sebab mutanati ayujar sima ingin to niba akan sebab mutanati al muslimin ayo wong kang podo Islam salam kabeh niba akan bima kelan barang sinema musibah kang dikenani musibah sebab mutanati bi kelan ma mindainya tanda penyakit layur jakang ora kena tinar para pepobor uhu warasidda fana salam kanyawun sobeng sun Allah yang Gusti Allah ayah fadona eh mugi-mugi jentang rasa sobeng Gusti Allah naing kita min hadal wabai singkila penyakit wa yuqli tulah yang tonekakan sopa Allah ta'ala hadat dini maring agak kemudda'a talwam ing wongkang
duatan ing pira-pira wong kang dakwah. Duatan ing pira-pira wong kang dakwah. Ya sedukuna kang padha ngambah sapa duat tariqal muallim ing darane wong kang mulang al akbar kang gedhe. Sayyidina ya Gusti kita rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu a'lam. Al-fasru tifasal asani yang keathamin ke nomor walaikumah barang serima huwa kangotimaiku atasawub utasawub wa malaniku sopo humutawi iman wa malaniku sopo utiman al-asyairatu iku pira-pira ulama kang madhab Imam Asyari al-asyairatu pira-pira ulama madhab Asyari kathiron kelawan uke kathiro maklawan oke banget jas mau ngerungu sepal mar'u wong siji ari tasawuf saking tasawuf wal mutasawwifin ala moka merti-merti tasawuf kabeh wa kathiro malan oke banget nas mau ngerungu sepal kito an man saking wong seman yakumu kang hukumi sepal waman arat tasawuf ing atas tasawuf ing ori ilmi kelantam wa ilmi fayasir muka temu kapal ampul perkara nabil badi kelawan sebagian ilal hukmi mana hukum ala tasawuf ing atas tasawuf bin dajali kelawan koro wahyan lain dalam suci ni mongsokan ya sudah terkadang temu kapi kelawan bati opal ampul perkara ilal sebil mutasawuf inan marang ngipati wong kang podo tasawuf tasawuf kape bulu budi kelan adoan ta'ali misa misa yang bila pelajaran Islam wal haqiqatu jadi banyak kita dengar kathiroman nasmau ane amman yahkumu ala tasawuf biwar ilmin orang yang menghukumi tasawuf tanpa ilmu. Ya menghukumi tasawuf tanpa mengetahui apa dan bagaimana tasawuf. Ya, kemudian tasawuf itu dihukumi musyrik, dihukumi sesat dan seterusnya. Sering kita dengar orang-orang Wahabi itu sangat benci dengan tasawuf. Sangat benci dengan tasawuf. Bahkan menghukumi tasawuf itu sesat. Bahkan ada lagi yang terlalu berani, terlalu sembrono bahwa apa orang yang paling bertanggung jawab tentang penyesatan-penyesatan adalah Imam Al-Ghazali dengan ihya'nya karena bicara soal tasawuf. Ini sering kita dengar semacam itu. Itu saking dene wong mau belum ngerti apa sesungguhnya tasawuf itu. Ya. Kadang orang ngerti duduk sele wis ngukumi. Kaya wong ngukumi tahlilan, orang ngerti duduk sele langsung dihukumi bid'ah. Karena apa? Zaman Rasulullah tidak ada. Orang ngerti duduk sele peringatan Maulid bid'ah, dolalah. Langsung kenapa diletterlekan karena zaman Rasulullah belum ada. Belum ngerti apa kegiatan Maulid itu sendiri. Ya. Wong kegiatan maulid, peringatan maulid itu kan semuanya adalah hal-hal yang memang dianjurkan. Tapi mereka menghukumi dengan serampangan. Wong, peringatan maulid Nabi bid'ah dulalah. Bahkan kadang itu ada yang menghukumi sesuatu sesuai dengan informasi yang dia tahu, yang dia terima. Sehingga enggak konkret. Contohnya gini, pas aku haji mbiyen, ya haji yang pertama kali, jamaah di sebuah masjid nang gene kampung Coroseki Ja'fariyah. Kampung yang bernama Ja'fariyah. Aku jamaah nang kono kuwi. Sehabis kuliah, sesabis sholat subuh, njur ono kuliah subuh. Kuliah subuh. Lah kok nang kene iku mau kiai niki mau pidato perang bahwa ini kasus di Jawa, wong-wong Jawa ki aneh. Tawaf yang seharusnya itu di
Masjidil Haram, ini tawaf kok nang kuburan. Tawaf kok di kuburan, ini jelas syirik, ini jelas murtad, jelas ibadah bid'ah dolalah. Padahal nek dimat-matke kan urung tahu weruh ana wong tawaf nanggon kuburan karena wong ana. Dari mulai makam-makam wali songo, makam-makam ulama, rung tahu aku weruh atau krungu ana wong tawaf apa jenengane tenggene kuburane ulama, ora ana. Jebule usut punya usut kok karena salah membahasakan si penerjemahnya itu nerjemah. Jadi wong ziarah kae kan biasanya mergo tempatnya sesek njur ana le manggon ki ana sing sebelah wetane kuburan, ana sing sebelah kulone kuburan, ana yang sebelah wetan, ana sing sebelah lor sebelah kidul. Jadi mubeng kuwi mau wong tok. Lah mubeng nangkol mau dibasake yadufu fi maqabiril auliya. Mereka bertawaf. Ya akhirnya keliru. Nah, kiai kemudian menghukumi sesuatu yang keliru. Bahwa orang-orang Jawa itu kalau ziarah kubur itu tawaf di dalam kuburan. Nah, itu karena salah membahasakan. Mubeng lelonggo ki maksudnya kan ngubengi apa? Kuburan karena memang tempatnya itu. Bisa mubeng kanan kiri ya ngarep buri ngono sampe telu teng ngono mubeng. Iki limbasake ya tufu. Ora dur yaquduna hawalaihi, ora jeng ngono. Mesti kan yang pas kae ngono-ngono kuwi. Yaquduna padha lungguh sapa zairun hawalaihi ing dalam kiwa tengene kuburan. Lah kuwi limbasake bener. Lah kok ya tufuna al maqabir. Mereka bertawaf yatufuna kuburul ulama, yatufuna kuburul aulia. Akhirnya keliru dan langsung dihukumi bahwa wong Jawa itu aneh, ulama-ulama Jawa itu gimana enggak mau nahi mungkar. Orang-orang pada tawaf di kuburan didiamkan saja. Mana sih ada? Jebule karena salah ngomongnya itu. Wal hakikote ote hakikote seperti tasawuf juga sama. Banyak orang-orang yang menghukumi tasawuf itu sesat karena saking tidak tahunya apa dan bagaimana tasawuf. Orang itu enggak bisa menghukumi sesuatu sebelum ngerti sesuatu tadi seperti apa adanya. Disinilah maka kita kalau menghukumi sebuah kasus, ditanya hukum sebuah kasus itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Contoh begini. Ya, contoh begini. Dulu pernah banser-banser itu dituduh tukang membubarkan pengajian. Ya, menurut saudara-saudara bagaimana hukumnya orang membubarkan pengajian, dosa apa tidak? Ya mesti bunyi-bunyi dosa membubarkan pengajian kok. Dosa haram apa halal? Kira-kira haram kan mesti gitu. Ya. Usut punya usut itu bukan membubarkan pengajian, tetapi para banser itu menurunkan penceramah yang ceramahnya itu adu domba. Nah itu ini nggak disebutkan. Ini ngomong ke itu membubarkan pengajian. Coba kalau begini, kalau ada tokoh memerintahkan membakar masjid, hukumnya gimana? Mesti hukumnya biye haram. Mono ne ono wong akon ngobong masjid, akon bongkar masjid, dosa pura, dosa kafir pura, mesti ngomong kafir. Padahal Kanjeng Nabi tahu perintah. Ya, yaitu yang namanya masjid diror. Masjid diror itu dibikin oleh munafik. Ya, tujuannya untuk memperkeruh, membuat gaduh umat Islam, untuk membuat pecah umat Islam. Karena semacam itu kemudian akhir cerita
ketika sudah jadi masjid itu, Rasulullah dimintai untuk sholat di masjid itu sebagai tanda peresmian lah istilah sekarang. Tapi kemudian Rasulullah diingatkan oleh Allah, ojo nangkono ojo, wewis bakar we masjid itu. Lah langsung kanjeng Nabi ngerti bahwa ini adalah yang bikin orang munafik, tujuannya ngene. Kanjeng Nabi perintah, oh nengono bakar itu, jadikan tempat sampah. Nah, maka kalau menghukumi kasus itu harus hati-hati, pelajari dulu kasusnya. Lah wong desa hukume nek takon, Pak Kiai, matur, nek hukume tiyang akon ngrubuke masjid pripun? Mesti ngono tok takone. Lah nek ana sing takon koyo ngono kuwi, tok takon, nuwun sewu ingkang jenengan takeaken kira-kira masjid pundi? Si ana kiai ini kiai pundi? Ora semang sebut jenenge kiai pundi, masjid pundi. Nah, sampean jangan jawab dulu. Pelajari kasusnya. Kalau jane iku nek wong akon ngrubuke masjid jelas haram. Tapi mesti ada pengecualian ini. Nah, kasus sing sampean takokke niki ngene-ngene iki, delok dulu masalahnya. Iku sering nanggon masyarakat itu sebenarnya aku dadi kiai kowe, iku sering kali menerima jebakan-jebakan. Ya, sering kali menerima pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya jebakan. Apalagi misalnya selapanan, ya selapanan membuka pertanyaan. Wingko nang di antara anggota selapanan sing teko mesti ana sing takon hukum apa? Ning takone ora semata-mata kepengen ngerti tapi niatnya ngantem si A. Mesti begitu. Niatnya ngantem si B. Ini biasa ya semacam masyarakat ini, maka kita harus sangat-sangat hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haqiqatu ta haqiqatiku annal mar'ata man satune wong siji iku aduwu madati mungsuhe barang sema ya jalu kang ora ngerti sepemaru ing ma. Wong iki biasa kan menjadi musuhnya sesuatu yang dia belum tahu. Ya. Maka biasa lucu wong bodoh ngarani bodoh wong pinter ngarani bodoh wong bodoh. Kayak pinter tah pinter intelektual dokter kayak ning bodoh kayak orang ngerti ngene iki kok wah, muter bodoh kape akhire sing dokter wae bodoh apa sing ora bodoh kape wal ajdaru te kalau patut biman kelan wong seman yuqimu nak padha ngedegaken sapa wa man al ghaira ing wong liya wa yahkumu lan padha ngukumi sapa man ngalahi pengatasi al ghair iku ayat tahraw yang terpada neliti sepeman fi hukmi min dalam hukmi al khair diti dulu hatta la yadrimu sing ora padha ngani ya sapa al khair atas sawab yang tasawuf fa yakumun al padha ngukumi sepeman ngalah ing atas atas sawab bima kelan barang simalaya juzu kang ora wenang wa malam kadiman simalaya juzu kang ora wenang lahu kadiman apa yakumu yen to ngukumi sepeman bi kelan ma. Waqad qala teman-teman ngendika sapa Gusti Allah Taala ya ayyuhalladzina amanu ing ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu ya ayyuhalladzina amanu ing wong ingkang padha imu awang ngake ya ayyuhalladzina ing wong ake silalladzina amanu kang padha iman sapa ladina in ja'akum lawan teko ing sira kabeh sapa fasikun wa fasik binaba'in kelan gawa berita fatabayyanu mongko padha amriyo jelas sapa sira kabeh tabayun klarifikasi antusibu krana mekenani sapa sira kabeh kaum ing kaum binjalatan kelawan bodoh fatus bi mungko dadi sapa sira kabeh alama ing atase barang sinema fatum kang agawe sapa sira kabeh ning kono di bina pada ketun-ketun kabeh. Ketika ada orang fasik membawa berita tentang sesuatu, jangan dulu-dulu merespon, tapi teliti dulu sebelum merespon agar kamu tidak salah menjatuhkan hukum kepada masyarakat yang berakibat penyesalan. Wa badalan lan qoratin tatikan timin ananta kalamasin tong bicara sapa kita fi hadhil waraiqatin dalam ikilah kertas ikira-ira kertas cilik. Ahli tasawuf bisa yang tasawuf yang kutubi ahli tasawuf bisa yang biru-biru kitab ahli tasawuf bahwasya
ta'ayyaralan krono kuatir yento nekotakan sebal batu sebagian zalika yang mengkono-mengkono anna takalama hajja hujjatan yang hujjah wairu kafiatin kang orang nyukupi fa'inna namun keteman sana kita iku sanak tafi bakal ngalap cukup sebab kita bima kelan barang sini maka tabukan lus ingma sebal ustadu ustad ad-da'ya tukang aja-aja Said Hawa ya Ustaz Said Hawa fi kitabin dalam kitab al Ustaz al fikhini al kabir wal kabir fi kiloro rupane al kabir wal kabir al fakratu bi sahifah 128 fi kalamin dalam pengantikan Ustaz ala tasawuf antas tasawuf yukmin dalam hukumi Ustaz ngafiun dalam oleh ngukumi Ustaz ngalaman yang atas sewang seman yudri muka ngarani dolim sepeman hadil firkota yang kila pantan ya kulah lang ucah sebuah al Ustaz Ustaz Saidu yo Said innal ladina teman setuhun ewang ake silai ladina iyu haribuna kampodo merangi sebuah ladina tasawuf baing tasawuf bihitlakin kalau mutlak akan ikumuti una pada keluputan kabeh inana teman setuhunnya kita indah mana kro indah menalikan yang mau tersebut begitu alkitab kita wassunah dan sunnah najidu bukan nemu sebut begitu kalaman yang kalam kathirun kang oke anil kolabis saking ati wal iman al iman wal dhaukilan penyece wa amradil kubilan biru-biru penyakit hati wa nufusinan biru-biru hawa wa adawa ila amradilan saking obat biru-biru penyakit wa najidu lan nemu sebut begitu kalaman yang kalam kan semua mil kolabis saking semua mil kolabis saking budege ati wa maulan mutane kolab wa'an salamati rasa yang salamati kolab wa takwa ulan takwane kolab wa'ani nafsi rasa king awa'an al-basyari yang dikang bongso menungso an zakati ya sayang zakati nafas fawa fujurya sayang zakati saking bersih nafas fawa fujurya lan lancuti nafas wa alam sari hadil ma'an ilan pira-pira padana ikila makna fanasya umko fanasya nukole cukul antara kesengung kono kalamu pa ilmu neng ilmu mustaqilun kang diwi lahu marang ilmu ala kotun bismillahirrahmanirrahim ala kotun lahu kang iku tetep kadwe ilmu ala kotun utawi kegantungan bimikuli hayati hadil kodoya kelansika kelawan sekabade sekira-kira nekila biru-biru masalah pamalan barang semayu yang batiku kang dati metu pewa ma'ana sing hadil kodoya wakana lan onopu hadil ilmu iki huwayo ilmu iku alaiku ilmu tasawuf ilmu tasawuf suruh kilan ngambadalan marang Allah walaihsalam orang-orang yang kubin dalam mustaghribi setengah sehingga muka milang-milang aneh apa orang vale semua orang yang kubin dalam mustaghribi sehingga perkorokan terbilang-bilang aneh apa ayu jatah itu ditemu bahadalah ilmu ikilah ilmu balil mustaghribu balik utih perkorokan terbilang-bilang aneh ku Allah ayu jatah itu raden temu apa hadalah ilmu idabul ulama il muslimin yang kora utawi kebiasaannya ulama il muslimin iku ayak tubuh yang ternulis sebuah ulama muslimin fikul lima udun dalam jawaban pembahasan ala hati ngatas sepelanggerane maudu wa madun lewat sebuah ustaz ustaz Said kau yang hal yang ucap wa idha kana wa'ala alam fatiha masyarakat 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 alhamdulillahirrahmanirrahim.